Masih ingat Thomas Nawilis, aktor tampan disebut mantan pacar Nagita Slavina? Ini kabarnya sekarang. Masih ingat Thomas Nawilis, mantan Nagita Slavina? Ini kabarnya sekarang. Mantan Nagita Slavina datang dan memberi hadiah untuk Raffi Ahmad. Reaksi Raffi Ahmad pun jadi sorotan saat menerima hadiah tersebut. Nagita Slavina pun mengungkapkan fakta soal mantan hingga hubungan mereka. Lantas, siapakah sosok mantan Nagita Slavina ini? Tak disangka sosok mantan Nagita Slavina ini adalah Thomas Nawilis. Dulu, Nagita Slavina dan Thomas Nawilis pernah sama-sama membintangi sinetron Di Sini Ada Setan. Lama tak bertemu, Thomas Nawilis tiba-tiba datang ke rumah Nagita Slavina dan Raffi Ahmad. Tak membawa tangan kosong, Thomas Nawilis memberikan hadiah khusus untuk Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Melihat hadiah tersebut, Raffi Ahmad teriak senang. Rupanya, Thomas Nawilis memberikan hadiah berupa sepatu roda dan alat-alat keselamatannya seperti helm. Ini buat lo, terserah lo, boleh milih bebas sesuai yang lo mau, ujar Thomas Nawilis. Sayang, boleh milih nih, gokil, keren, abis, timpal, Raffi Ahmad terlalu senang. Kembali bertemunya Nagita Slavina dan Thomas Nawilis pun menuai respon dari sang adik ipar Syahnaz Sadiqah. Karena sepertinya Raffi Ahmad tak tahu bahwa Thomas Nawilis adalah mantan Nagita. Syahnaz pun langsung membocorkannya. Itu mantan baik gigi kan? Tanya Syahnaz Sadiqah. Ditanya seperti itu, Nagita Slavina sampai bersumpah mengencungkan dua jari bahwa dirinya tak pernah pacaran dengan Thomas Nawilis. Nas, aku tuh gak pernah pacaran sama Thomas, jawab Nagita Slavina tegas. Enggak, beneran, Mbak Gigi pasti bohong, ujar Syahnaz Sadiqah masih tak percaya. Pasalnya, Syahnaz Sadiqah sudah menelusuri riwayat percintaan Nagita Slavina dan Thomas Nawilis yang sudah diberitakan di media. Aku googling Nagita Slavina mantannya. Oh iya, benar, ternyata timpal Syahnaz Sadiqah. Menanggapi hal tersebut di depan Raffi Ahmad, Nagita Slavina pun bersumpah tidak pernah pacaran dengan Thomas Nawilis. Kita tuh gak pernah pacaran tahu, tegas Nagita Slavina. Akan tetapi Thomas Nawilis membenarkan bahwa dirinya adalah mantan Nagita Slavina. Bahkan dia pun sempat pamer di Twitter soal hubungannya dengan istri Raffi Ahmad di masa lalu. Gue emang pernah nulis di Twitter kalau gue memang mantannya Nagita Slavina, tapi mantan karyawan, ungkap Thomas Nawilis. Sontak ucapan Thomas Nawilis ini pun langsung ditertawakan Nagita Slavina. Bener, itu dia bos gue, ucap Thomas Nawilis lagi. Mendengar pengakuan Nagita Slavina dan Thomas Nawilis, Raffi Ahmad pun langsung menghampiri keduanya. Namun Nagita Slavina masih tetap kukuh menolak dirinya pernah berpacaran dengan Thomas Nawilis. Coba tanya, kita pernah pacaran gak? Tanya Nagita pada Thomas Nawilis. Gak pernah sama sekali, jawab Thomas Nawilis. Raffi Ahmad pun seolah tak percaya dengan pengakuan istrinya. Lantas, Raffi Ahmad bertanya pada istri Thomas Nawilis yang saat itu juga datang. Coba tanya istrinya, benar gak Thomas Nawilis pernah pacaran dengan Nagita? Cecar Raffi Ahmad. Dicecar seperti itu, tuh istri Thomas Nawilis mengaku tak tahu menahu. Kemudian Nagita Slavina menjelaskan kalau dirinya dan Thomas Nawilis hanya pacaran dalam sinetron. Dulu kita tuh pernah main sinetron, ceritanya kita pacaran, ucap Nagita. Nah benar, imbuh Thomas Nawilis. Setelah itu Nagita Slavina pun menyemprot Syahnaz Sadiqah. Sampai ngotot Mbak Gigi bohong, malu gak lo, semprot Nagita Slavina. Setelah itu Raffi Ahmad pun langsung memakai sepatu roda hadiah dari mantan Nagita Slavina tersebut. Ia pun langsung pamer aksi berbahaya pakai sepatu roda tanpa alat pelindung di depan Thomas Nawilis. Melihat aksi Raffi Ahmad, Nagita Slavina sempat menegur sang suami. Namun Raffi Ahmad tetap ingin pamer aksinya di depan mantannya Nagita. Rupanya kekhawatiran Nagita Slavina itu terbukti. Raffi Ahmad langsung terjatuh saat pamer aksi lompat pakai sepatu roda yang langsung ditertawakan Nagita Slavina. Makanya jangan kayak gitu, jadi orang tuh jangan sok, gak usah sok, biasa aja, tegas Nagita Slavina. Akan tetapi Raffi Ahmad tetap melanjutkan aksinya. Mulai kasihan Nagita Slavina bertanya apakah sang suami kesakitan atau
Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.